Oke, aduh, baru juga mau opening anjing. Kejepit tembok, cuk. Baru juga mau. Oke. Ulangi. Oke, jadi oke, jadi sih. Oke, kembali lagi bersama Arul Mata Vlog. Akhirnya nge-vlog lagi. Jadi hari ini kita lagi di Malang. Kok kita sih, seharusnya sama saya. Saya maksudnya. Jadi hari ini saya lagi di Malang. Jalan-jalan, ngejajanin motor. Jadi mau ke daerah apa tadi ya? Nyari kaliper depan, nyari kaliper maksudnya. Pengen ganti kaliper pakai RCB yang warna biru. Soalnya naksir sama warna birunya. Sebenarnya pengen KTC sih, pengennya KTC. Cuma karena KTC nggak ada warna biru, jadi ya udah pakai RCB aja. Daripada ngeripen-ripen lagi sih. Kalau model sebenarnya bagusan KTC sih, kalau untuk kaliper. Cuma sayang nggak ada warna biru, karena nyarinya warna biru biar masuk aja. Jadi ya udah akhirnya ngambil RCB aja yang warna biru. Dan ini mau ngecek di toko apa ya namanya, kuat. Nama tokonya tuh Bagong Garage, Bagong Garagi. Mau ngecek di sana ada nggak? Terus sebenarnya lihat dulu sih harganya. Cocok nggak harganya? Kalau cocok ya angkut, kalau enggak ya nanti aja. Ini udah lama nggak ngonten, udah lumayan lama ya nggak ngevlog. Ya maklum motornya baru jadi soalnya. Sama ini mau ganti dekal lagi sih nanti, mau ganti dekal, terus ganti piringan depan pakai yang Expedition yang floating. Jadi nanti beli kalipernya dulu, masangnya nanti, nunggu apa piringan depannya. Malang panas. Tumben panas. Biasanya tuh kalau ke Malang pasti apa ya, disambut sama hujan. Tapi sekarang disambut sama cuaca yang cerah. Ah, bukan cerah sih sebenarnya, panas lebih tepatnya. Soalnya kalau ke Malang tuh saya pasti kehujanan, nggak mungkin nggak. Nggak tahu ada masalah apa Malang sama saya ini. Setiap kesini pasti kehujanan terus. Udah rapi-rapi ya kan, baju basah karena kehujanan. Ah. Kali ini jalannya nggak pakai maps. Soalnya agak-agak hafal sih, agak hafal sedikit jalannya kalau di Malang. Tapi yang deket-deket. Dan kebetulan tokonya juga deket di bawah. Jadi ya nggak perlu pakai maps. Karena biasanya itu pakai maps. Saya ini manusia maps masalahnya. Kemana-mana nggak hafal jalan, maps. Cuma suka, kadang suka emosi juga sih sama Google Maps. Bukan sekali dua kali, tapi emang udah sering di apa ya, dikasih ke jalan buntu gitu. Udah tahu jalannya tuh nggak bisa dilewatin, tapi rutenya dikasih. Karena emang di situ pilihannya motor, jadi ya mungkin sama Google Maps-nya dipilihin jalur-jalur tikus kan, karena kita apa, milih kategorinya motor bukan mobil. Jadi makanya sama Google Maps-nya dipilihin yang jalur tikus. Ternyata dia belok kanan. Ternyata jalur tikusnya itu ada yang buntu, alias udah di apa ya, udah ditutup jalannya. Jadi nggak bisa lewat lagi. Soalnya kalau pakai maps terus kita pakai motor nih, terus settingnya itu kategorinya tuh apa ya, kategori kendaraannya pilihannya apa, pilihnya mobil. Itu nanti pasti diarahin tuh, kalau ada tol pasti diarahin ke jalan tol, cok. Soalnya pernah sekali tuh di Bandung waktu mau COD kan, gak hafal jalan, pakai Google Maps,
settingannya lupa diganti ke motor maksudnya kan, masih tetap settingan mobil. Pas udah di lampu merah perempatan lah, disuruh belok kanan sama Google Maps-nya. Dari situ perasaan udah mulai nggak enak, kok disuruh belok kanan, terus apa kelihatannya kayak nggak ada apa ya, kayak nggak ada motor yang lewat situ kan. Ternyata bener, untung pas apa masih agak jauh baru nyadar kelihatan pintu tol tulisannya. Akhirnya apa muter balik cuy. Emang ya sebenarnya bukan salah Google Maps sih, salah saya emang, lupa diganti settingannya. ZX25. Iya, ZX25. Tapi masih knalpot standar, belum ganti. Suaranya merdu nih motor. Lebih merdu dari apa ya? Motor 4 silinder yang 1000 cc. Kalau yang 4 silinder 1000 cc itu suaranya kayak lebih ke apa ya? Lebih ke pokoknya gitulah. Kalau yang ZX25 ini dia lebih halus. Di maps belok kanan. Belok kanannya yang mana? Yang ini bukan sih. Universitas Islam Malang patokannya mah. Jadi nanti ada UIN terus belok kanan. Kayaknya Universitas Malang kayaknya masih di depan. Unisma belok kanan, berarti belok kanan yang mana ya? Mbak awas mbak, apa yang sana? Masa ya masuk gang kecil itu? Oh benar kayaknya belok kanan yang ini. Ntar berhenti dulu lihat maps, daripada udah jauh-jauh ntar salah lagi. Oh benar, jadi ini lurus belok kanan, kanan lurus. Oke, dari sini tinggal lurus terus, jangan lihat ke belakang pokoknya. Jangan lihat masa lalu intinya mah. Yang lalu biarlah berlalu. Ini nih komplek mahasiswa nih, banyak mahasiswa. Tuh. Dari mahasiswa UIN. Unisma UIN. Masih lurus kayaknya di maps tadi. Mbak makannya apa sih kok bisa manis kayak gitu? Mau dong resepnya? Apa tiap hari nyemilin gula satu toples makanya bisa manis kayak gitu? Yang ada diabetes itu mah, bukan manis. Tadi dia kasih lampu sein kanan tapi kok nggak belok. Knalpot ini tuh enak digeber-geber ya. Apa di sini? Gak ada. Tulisannya Bagong Garage. Mana ya? Bagong. Bagong Garage. Mana Bagong Garage? Kok nggak kelihatan? Apa udah kelewat? Tapi di maps mah belum kelewat. Bagong tuh artinya kalau bahasa Sunda tuh nggak tahu apa ya. Monyet atau apa nggak tahu. Bagong, taunya mah Bagong doang. Oh itu Goib. Goib lagi apa? Bagong Garage Goib. Ih cuk, sakit goblok.
bukan kaget apanya, kaget apa ya, anginnya gitu. Gak tahu ada nggak ya kaliper RCV. Moga aja ada, kalau nggak ada mah. Mas kaliper RCV ada? Kenapa? Kaliper RCV. Oh kosong aku mas RCV. Kalau daerah sini di mana lagi ya? Kenapa? Kalau daerah sini di mana lagi? KTC nggak ada juga. KTC juga pas habis. RCV apa emang nggak jetok? Oh nggak jetok. Coba emang ke Prima. Prima. Galunggu. Prima Galunggu. Ya. Nama tokonya? Prima Moto. Prima Moto. Lumayan ya. Kalau selain di Prima, yang variasi-variasi gini. Oh banyak bengkel situ. Oh deket ya dari sini. Kasih ya mas. Ternyata nggak ada kaliper RCB. Tapi lihat di Instagram mah tadi nyetok RCB, katanya nggak nyetok. Kita cek tempat lain. Sebenarnya mau beli online cuma pengen ngepasin dulu bracketnya. Soalnya kayaknya mah harus bikin bracket baru. Tapi mau dipasin dulu sama saya melihat Scoopy Putih. Scoopy Putih terpantau saudara-saudara. Dia bersama rombongan. Wow, mau kemana mbak? Mau jalan-jalan. Jadi mau apa? Mau ngepasin dulu sama bracket yang ini. Dia apa? Posisi jarak lubang bautnya jauh nggak? Kalau jauh, ya berarti harus bikin baru. Kalau nggak jauh, ya paling ngakalin. Soalnya mau bikin baru tapi bengkel yang biasa bikin tuh apa ya, lagi banyak kerjaannya, jadi sibuk gitu. Jadi ya gini, kalau pakai mesh tech suka dipegang kayak gini, soalnya mau beli bracket holdernya tuh suka lupa gitu. Ya maklum manusia. Mungkin saya terlalu banyak apa ya, kalau kata orang Jawa mah terlalu banyak makan buntut ayam, jadi jadinya apa, lupa gitu, suka lupa. Nanti pas giliran mau dipakai baru ingat, tapi pas nggak lagi dipakai teh mau beli lupa. Itu ada bengkel variasi besar sih, coba kita cek di situ kali aja ada kan. Ih, dia ngeliatin dong. Ah. Dia ngeliatin aku. Akunya jadi gimana gitu. Jadi terharu. Ah. Dia lihat ini orang motornya ganteng, tapi motornya doang sih. Orangnya emang enggak. Ya emang kenyataannya gitu sih. Ya mau gimana lagi? Kayak gini mah cuci mata anjir. Tuh. Ngelihat shock breaker kayak gini tuh pengen langsung pengen kayak gimana? Pengen jajanin motor Jupiter di rumah. Tapi jauh. Penyangan mic, dinginin pangkor. Ini yang depan belakang? Depan ya. Mas gila depan Mas ya. Yang dua piston enggak ada? Hah? Apa? Yang dua piston. Belimbing itu jauh. Iya. Di Sapidila. Masih Sapidila itu. Masih Sapidila. Itu toko satunya situ ada. Bukan Sapidila. Bukan orang sini saya. Oh. Bukan orang sini enggak tahu. Ini coba. Ini berapa? Itu 675. Jauh enggak, Bu? Kalau yang belakang mah jelas harus rubah total sih. Harus rubah total bracketnya. Enam tujuh lima.
cuma warna kuning ya. Pokoknya warnanya deh. Biru. Biru. Bentar, masih jemputin dulu ya. Nama tokonya apa sih? TK Motor. TK. TK Motor Sport. Sekarang kita cek di sini. Yang tadi mah enggak ada. Enggak ada warna biru maksudnya. Punya kaliper RC, Bi? Enggak punya kaliper. Enggak punya. Prima motor yang mana sih? Ini, tinggal tengah, Mas. Oh, ya, tengah. Iya. Makasih ya, Mas. Ini ya yang gede. Oh iya. Prima motor. Jir, ini mah moge semua di sini, Jok. Kita lihat-lihat dulu lah. Scarlett. Ini apa ya? Gak ada, ini mah aksesoris. Ini mah aksesoris moge semua. Kamu salah tempat. Di sini bukan trail. Kok kayak susah nyari RCB di sini tuh. Gak ada. Adanya KTC. KTC yang model monoblok. Model monoblok gede, segede gaban, co. Mau ditaruh di velg depan ya. Tuh, mentok sama jari-jari, anjir. Gak akan muat kalau pakai yang monoblok. Nanti dia mentoknya di sini, gak bisa masuk. Terus, apa? Jarak ke jari-jarinya nanti mepet. Pokoknya, pakai yang model biasa, bukan yang monoblok. Tapi gak dapet RCB. Adanya KTC, KTC gak ada warna biru. Masa harus repaint lagi? Harus dianodize biru? Enggak. Sebenarnya cakep sih yang model monoblok tadi tuh, cuma kayaknya gak bakal muat kalau di velg depannya ini. Harus velg yang lebih lebar lagi biar gak mentok gitu. Kalau nggak ada berarti emang kamu nggak cocok pakai kaliper variasi, pakai kaliper standar aja lah. Gak dapet, terpaksa beli online ini mah. Udah lah, nggak usah pakai kaliper ya, pakai kaliper standar aja mah nih. Di sebelah juga nggak ada, itu mah ban. Tuh, kalau yang monoblok kayak gini tuh, ini tuh pistonnya kiri kanan. Jadi 4 piston, 2 piston di kiri, 2 piston di kanan. Nah, ini nanti masuknya agak-agak susah. Takutnya tuh mentok di ini sih. Tuh enggak muat kan, benar kan? Nah, kan muat sih, cuma masuknya tuh rada di ini, paksa. Cakep kalau yang monoblok kayak gini, Pak. Kalau yang ini kayaknya bisa pakai bracket yang ini. Tinggal dilubangin aja sih. Monoblok. Gak masuk kayaknya nih. Takut mentok di jari-jari aja sih. Kalau yang monoblok, kayaknya cakep yang monoblok kayak gini. Ini kiri, kalau yang tadi di sebelah di bengkel sana tuh kanan, gak ada yang kiri. Kalau ini kena berapa? Kalau yang KTC ini? Ini bikin dudukan, ini Mas, ini Mas. Oh, radial ya. Kena berapa yang? Ini itu start 600-an. Yang mana? Enggak, barusan merah deh. Ada kiri tapi Brembo original ya. Oh, ini kanan ya, lupa. Kalau yang ini kena berapa? Satu piston. Ini dua ya? Iya, dua piston. Buat belakang terlalu pakem kayaknya. KTC ini kena 675. Ini, oh, kanan. Tapi ini kiri juga bisa sebenarnya. Bisa sih itu. Kalau ini 350. Itu kena berapa yang? Itu bukan ori ya? Bukan, Mas, kalau ori cuma ini 350.
ada yang ori tapi ini tapi stop pas kiri. Original ini. Jangan kasih yang original, dompetnya enggak kuat sama. Naksir yang ini cuma kanan. Enggak bisa buat kiri, Mas. Posisi depan malah. Kalau ini yang satunya nih. Ini bisa sih buat kiri. Kiri itu bisa. Coba lihat. Kiri kanan bisa. Itu kena berapa? Kalau yang ini 1 juta lebih tadi. 1 juta berapa? Kalau itu 1 juta 400. 14. Coba lihat. Kalau warna biru cakep nih. Nyari warna biru setengah mati, ya Allah. Kenapa kalau nyari spare part yang warna biru tuh agak-agak susah gitu. Aduh ini cakep padahal ya Allah. Cuma gak ada warna biru. Ini kayaknya tanpa bracket juga bisa sih kayaknya. Eh jarak lubangnya sama gak? Oh beda, lebih pendek ini sih. Cakep yang monoblok ini mah. Cuma warnanya abu-abu. Ini cuma abu-abu aja ya? Sama hitam juga. Oh hitam. Ini itu. Abu-abu. Abu-abu sama kuning, gold emasnya. Ya, ya, pengen ganti yang warna biru biar masuk naksir yang monoblok itu, cuma mentok enggak ya, kan sayang udah beli mahal-mahal tahu-taunya mentok nggak bisa dipakai. Blossom komputer dulu Mas belum main motor, bukan sebelum main motor, maksudnya main motor tuh udah dari lama, udah dari SMP kelas 3, cuma pas masuk kuliah berhenti main motor karena emang sibuk kuliah kan, jadi nggak sempat oprek-oprek motor. Pas apa berhenti main motor itu, waktu itu duit tuh habis ke alat-alat komputer semua cuy, pokoknya belanja alat-alat komputer, ganti VGA tuh sebulan sekali, dua bulan sekali itu bisa ganti VGA aja. Pokoknya bosan pakai ini, ganti yang di atasnya upgrade. Terus beli mouse gaming, beli keyboard gaming, beli headset gaming, pokoknya lari ke komputer semua lah. Tapi pas udah main motor lagi, waduh, ngalangin jalan kayaknya ini. Tapi pas udah main motor lagi, akhirnya duitnya lari ke motor semua. Oke, jadi berdasarkan keputusan yang diambil secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini ukti-ukti pada pulang kuliah. Jadi keputusannya kita ngambil nyari di online aja lah, daripada nggak dapet ya kan. Kalau emang nggak ada juga ya udah, berarti kamu emang harus pakai kaliper standar ya, nggak usah pakai kaliper variasi. Hah, ini mau langsung balik pulang lagi ke rumah. Oh, udah jam berapa ini? Udah jam 2 kayaknya. Apa jam 3 ya? Enggak tahu. Takut apa? Kemalaman pulangnya. Soalnya lewat Cangar pulang. Aduh, mau nyuci motor tadi lupa. Nyuci motor lupa. Udahlah. Oke, jadi sampai di sini aja video singkat hari ini. Cuma jalan muter-muter ngelihat kaliper dan gak dapet. Oke. Nanti ditunggu next konten selanjutnya dan ditunggu nanti dekal barunya si Kayelek biru. Kalau udah datang dekalnya kita pasang, kita bikin video. Oke, see you next video.